Ujare kon sangun sekolah ben anake piye? Jebolane golek utang RT kon go mangan sekolah karo go jajan ben iki karo go bayar SPP. Malah go tuku kado ulang tahunnya ayam bebek. Iki bocah iki pites sangunnya ya. Kalau orang makan ikan paling enak makan ikan emas. Baiknya kalau jawab salamnya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang makan ikan paling enak makan ikan kakak. Baiknya kalau jawab salamnya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali rabbil izzah. Wassalatu wassalamu ala qurrati a'yunina sahibis syafa'ah. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا doa dulu ya. Siap ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Wa yasir li amri. Wa yasir li amri. Wa hlul 'uqdatan min lisani. يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم. أما بعد, Raisu Halihil Madrosa, Kepala SMP Negeri 2 Haji Barang, yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh Dewan Guru beserta karyawan staf tata usaha SMP Negeri 2 Haji Barang, yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada seluruh siswa-siswi atau peserta didik SMP Negeri 2 Haji Barang yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang keren-keren, yang cantik-cantik, yang manis-manis, walaupun ada yang hitam tapi hitam. Hadirin awal hadirat, hadana wa iyyakumullah ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja serta puji kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk bersama-sama memperingati hari lahirnya baginda tercinta kita yang akan memberikan syafaatul uzma kelak fi yaumil ladzi la ilaha illallah,
Mudah-mudahan acara ini menjadikan kita lebih mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mampu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak zaman sekarang, tapi bukan yang di sini, yang di sana sana. Halo. Anak zaman sekarang yang bukan di sini tapi di sana sana. Daripada solawatan, daripada kajian Quran, lebih suka dangdutan, roncongan, pop-popan. Itu yang di sana. Setelah saya cari tahu anak-anak yang di sana-sana, ternyata sekolahnya di sini, Pak Kepala. Halo. Ternyata sekolahnya di sini, Pak Kepala. Tapi ternyata alhamdulillah saya menyaksikan sendiri, subhanallah, betapa siswa-siswi SMP Negeri 2 Aji Barang luar biasa. Tadi sudah ada penampilan grup Hadroh. Bisa nanti kalau ada acara lomba diikutkan ya, coy. Siap, Pak Kepala. Mudah-mudahan bisa menang. Yang penting jangan ditambahi. Kalau ditambahi jadi menangis. Ada anak-anak yang suka menangis bukan karena kalah lomba, tapi menangis karena putus cinta. Halo. Adakah di antara kalian yang pernah merasakan putus cinta? Katanya bertahan satu cinta. Astagfirullah. Luar biasa ya dia. Seharusnya kalau sakit hati itu bukan karena putus, karena ada pepatah mengatakan hilang satu tumbuh seribu. Apa siapa? Hilang satu tumbuh seribu. Yang lebih kita cintai adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad? Karena satu-satunya makhluk Allah, satu-satunya Nabi Allah, satu-satunya Rasul Allah yang akan memberikan syafaatul uzma, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Pada saat seluruh manusia kumpul di yaumil mahsyar, nanti mereka di sana kebingungan, kepayahan, kesusahan, kesakitan, kepanasan. Kenapa? Matahari persis di atas. Yang persis, yang tidak persis di atas kepala jauh rakaton, baik merasakan panas. Apalagi matahari persis di atas kepala. Kira-kira panas apa panas? Semua manusia yang di yaumil mahsyar itu semuanya tidak ada yang pakai baju, tidak ada yang pakai celana. Semuanya, semuanya. Satu ini ya. Asanti ya, Ariel Noah ya, semuanya telanjang di sana. Coba yang masih orang nanti ya, sembarangan banget. Sekalipun di sana telanjang, tapi tidak akan pernah melihat orang yang ada di depan kita atau yang di sekeliling kita. Kenapa? Karena begitu susahnya kita memikirkan diri sendiri. Ada orang yang di sana lalu langsung meleleh, kemudian seperti sedia kala, kemudian meleleh lagi seperti sedia kala lagi, meleleh lagi seperti sedia kala lagi. Ada yang kemudian ketika di yaumil mahsyar sekujur tubuhnya itu tenggelam. Halo. Dipenuhi oleh air. Kalau air biasa itu saja sudah perkasa, apalagi kalau airnya air yang panas. Airnya panas, airnya keruh. Mambune si kompak apa sih lah? Mambune baca siapa baca? Mambune kencing ini masih ngobrol lagi. Halo. Semua manusia di sana itu kesusahan. Ada yang bisa jalan, ada yang jalannya tertatih-tatih, ada yang mereka ketika jalan sambil ngesot,
Halo. Ada yang jalannya kencang. Kira-kira kalau kalian ini jalannya gimana? Kalau kencang nanti nabrak-nabrak. Halo. Mereka semuanya mencari syafaat, syafaatul ulama. Ada yang lari kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam dimintai syafaat, apa kata beliau? Saya tidak mampu memberikan syafaat. Cuma datang saja ke Nabi Idris alaihi salam. Datanglah ke Nabi Idris. Begitu sesampainya di hadapan Nabi Idris, kemudian meminta syafaat, apa kata Idris? Datanglah kepada Nuh. Setelah sampai kepada Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Datanglah kepada Nabi Musa. Ketika sesampainya di hadapan Nabi Musa, datanglah ke Nabi Isa. Ketika sesampainya di hadapan Nabi Isa, barulah Nabi Isa menyampaikan, datanglah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sesampainya di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah langsung paham mana-mana ini hamba-hamba Allah, mana-mana ini orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka menjadi umat beliau, maka saat itu jugalah semua orang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini yang senang shalawatan, mudah-mudahan jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi orang yang dicintai Nabi besar Muhammad. Kalau kita sudah dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita senantiasa akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Siap dengan sholawat? Siap. Siap sholawatan? Siap. Sekarang coba grup hadirnya saya tes. Enggak dites, harusnya supaya aku aja. Kalau kita kan dapat nilai. Ini kan enggak dapat nilai, jadi enggak dites. Supaya sholawatan bareng-bareng ya. Halo. Halo. Siap? Siap. As-salamu alaik Zainal Anbiya, as-salamu alaik Akhar Anbiya, as-salamu alaik Zainal Anbiya, as-salamu alaik Akhar Anbiya.
Satu, dua, tiga. Ini yang diungin walaupun detik. Gusti Nabi Muhammad lahir di Mekah. Ya. Gusti Nabi Muhammad lahir di Mekah. Dina Isnin tanggal 12 Iskandar. Menurut kitab sejarah, menurut kitab sejarah, coba bareng-bareng, tuh dua tiga. Gusti Nabi Muhammad lahir di Mekah, dina Isnin tanggal 12 menurut kitab sejarah. Menurut kitab sejarah bulan Rabiul Awal tahun Gajah dua tiga. Bulan Rabiul Awal tahun Gajah sekali lagi itu dua tiga. Bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ibune jeng Nabi Muhammad iku Siti Aminah. Ibune jeng Nabi Muhammad iku Siti Aminah. Ramane Sayyid Abdullah. Ramane Sayyid Abdullah. Kakine Abdul Muttalib. Pamane yo Abu Talib. Pamane yo Abu Talib. Bulane Rabiul Awal tahun Gajah. Bulane Rabiul Awal tahun Gajah. Ibune jeng Nabi Muhammad iku Siti Aminah. Ibune jeng Nabi Muhammad iku Siti Ramane Sayyid Abdullah. Ramane Sayyid Abdullah. Kakine Abdul Muttalib. Kakine Abdul Muttalib. Pamane yo Abu Talib. Pamane yo Abu Talib. Sudah hafal? Ulang berapa kali nih? Sekali lagi dari awal ya. Semuanya mudah-mudahan hafal. Siap? Insya Allah. Semuanya bunyi ya. Yang bunyi mudah-mudahan sekolahnya ranking 1. Amin. Yang bunyi mudah-mudahan jadi orang yang sukses. Amin. Bisa membahagiakan orang tua. Amin. Bisa menghajikan dan mengumrohkan orang tua. Amin. Dan menghantarkan ke surganya Allahumma. Amin. Siap semuanya sama-sama? Siap. Gusti Nabi Muhammad lahir di Mekah. Dina Isnin tanggal 12 menurut kitab sejarah. Menurut kitab sejarah. Bulan Rabiul Awal tahun Ibune jeng Nabi Muhammad iku Siti Aminah. Ramane Sayyid Abdullah. Kakine Abdul Muttalib. Pamane yo Abu Talib. Masya Allah luar biasa. Siapa dulu? SMP Negeri 2 yang kompak ya. Siapa dulu? Hebat, hebat, hebat. Yes. Ya. Siapa dulu? SMP Negeri 2 di Barang. Hebat, hebat, hebat. Oh, hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat.
Lalu setelah kita tahu hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita pelajari akhlaknya? Akhlak yang seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya berapa sifat? Halo. Ada berapa sifatnya Rasul? Apa saja? Yang keempat dong. Sidik, amanah, apa itu sidik? Halo, ada nggak di antara kalian semuanya yang pernah nggak jujur? Yang paling banyak dibohongin kira-kira siapa? Nah, orang tua. Pernah membohongi orang karena apa? Ridhollahu fi ridhol walidaihi, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang. Kalau ada anak yang tidak diridhoi oleh orang tuanya, maka tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah subhanahu. Kalau Allah sudah enggak ridho sama hambanya, maka hamba tersebut tidak akan pernah masuk surga. Jangankan masuk, mencium baunya saja tidak. Ada anak tapi bukan di sini Pak Kepala, di sana. Ada anak tapi bukan di sini, tapi di mana? Di sana sini sama. Karena itu. Tolong dong, disampulin. Kok disampul? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Hah? Musik, usah-usah, kemana-mana. Sembarang banget. Nah, kenapa elang orang? Saya mau digarap fisik PRD. Enak mumpet aja, mumpet. Mana sih jawab? Ya mas, siap. Mari kamar. Begitu mari kamar, kamarnya dikunci. Begitu kamarnya ada dikunci, kemudian masak. Ini kalau yang pakai hadroh itu enggak liriknya enggak lirik India. Yang punya aja India. Liriknya diganti selawat. Bisa enggak? Bisa. Bingung apa kawan ini? Masih bingung apa kalah ini? Coba ya. Sekarang dicoba. Liriknya selawat. Lagunya Tumbiho. Ada yang senang lagu Tumbiho ada enggak? Ini luar biasa. Biasanya kalau senang lagu India itu biasanya itu tipenya tipe-tipe setia. Kalau yang laki-laki biasanya kalau senang India biasanya mandan playboy. Ya sekarang coba ya salam-salam ya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi Aisyari wa Rakawati, Adik Fatayati ya Rahatan Ahari, ya Ulai Jude wa Rakawati, ya Rasulullah salamun alaik, Rafi Aisyari wa Rakawati, ya Fatayati wa Rakawati, ya Ulai Jude wa Rakawati. Yeah.
asik. Jadi ini kalau kita religi, maka bolehlah kita pakai lagu India, tapi liriknya adalah lirik membaca salawat atas baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau ada anak yang enggak kenal salawatan, itu disuruh belajar, malah setelah lagu India, liriknya lirik India. Begitu dengerin lagu ini yang meneteskan air, enggak mau makan, enggak mau minum, gelisah, tidak bisa tidur. Katanya apa? Teringat si Di, tidak bertemu satu hari serasa. Katanya, enggak masih SMP kok. Ayam bebek. Jawabannya apa? Nanti habis pulang sekolah, sampai dulu ya. Ini kalau misalnya itu kan ada kita duduk bareng makan apa nongkrong beli es tabel sama si Ome. Aduh anak zaman sekarang gak mau makan nasi malah es dawet karo orang tuanya yang udah kasih banyak uang, kasih banyak makanan perhatian, malah dicuekin, malahan memperhatikan anak tetangga yang hanya sekedar memberi es dawet karo amin-amin cabang. Dia sih kerasa ya anak pulang kira sih kerasa. Dari Allah. Sekarang pokoknya fokus aja sekolah belajar yang semangat ya. Pak guru ini, Pak Wasik lagi mengajar. Mana no? Enggak. Ini kan yang pernah temui si Manu. Ya, mana diri mau ngerak? Mending ya, gimana ya? Kolomari Pak Bu sih makan dulu. Dua syarat ya akhlak ya. Halo. Hai. Ya ana sih diulang. Pak Kosit gering orang semangat banget ya kan. Tipikalnya Pak Kosit kan semangat banget walaupun sudah apa? Banyak banget sudah. Banyak banget nih Pak Guru. Ya, tapi jiwanya masih muda. Hebat enggak? Hebat. Guru siapa dulu? Kamu orang semangat banget. Misalkan Negeri 2 Cibarang. SMP Negeri 2 Cibarang. Hebat, hebat, hebat. Yes, nunggu apa sih? Gurunya siapa dulu? SMP Negeri 2 Cibarang. Gue, ini mandang semangat apa sih, Tan? Mana sih gue udah nampak wah, semangat-semangat. Pak Guru nerak, nak. Kan sih gue kuhul, baik. Baik, tekan. Kenapa kok? Ini gak baik. Ya kan kalau katengan masuk kan katengan. Coba. Menong bagaimana meneteskan air mata. Ya Allah Gusti. Detak kau ini malah kemanapun ada bayanganmu. Dimanapun ada bayanganmu. Di semua waktu ku ada bayangmu. Kekasihku mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Menangis menangis ku karena rindu, sedihku karena rindu, aku rindu, rindu padamu. Maksudnya sekolah masuk sekolah ya, Satres? Iya, bebek. Apa takut? Sudah sarapan apa belum? Udah ayapan iyo. Ya
Sikat dong ayam bebek. Kita nyanyi banget bebek. Mau tanya lagi, pakai apa? Boleh takut? Pak. Ya mandan, mandan saya sini jawabannya apa? Satu dong. Satu dong. Satenya dong. Satenya di titik-titik mana? Tuh bisa. Jawabannya apa? Sate rong. Saya bisa dari sejenengan banget ya. Begitu. Ini barangannya baru ya. Kalau satu hari aku gak ketemu sama kamu, hempas kali. Akhirnya rekam WA. Hampa hidupku tanpa. Tidak akan pernah fokus belajar. Betul. Orang tuanya, kasihan gurunya, dan kasihan masa depannya. Betul. Yang cinta-cintaan, jangan dulu. Fokus dulu belajar. Semangat. Semangat. Siap belajar. Siap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang sekarang udah kalian punya pacar segera putus. Siap? Siap diputusin? Gak makan satu minggu. Nah orang punya udah mati-mati nak. Simbok ini orang gue. Gue oleh sekolah sih bener ya Bu ya. Iya Mbok. Sama ini duit, duit dari nyawin kita utang main Pak RT. Wis rong bulan orang nyawur. Ujare gak usah sekolah ben anak FDI. Jebola nih gue utang RT kon gue mangan sekolah karo gue jajan gue niki karo gue bayar SPP. Malah gue tuku kado ulang tahunnya ayam bebek. Kita bocah ini tipes anggunnya dia. Halo. Kayak iya. Kayak anaknya pejabat ah, mau kata pejabat tinggi alias tukang beres. Pejabat tinggi apa ya? Cuma biasa kayak anaknya bupati ya. Halo, ulang tahun belum cung hari si bobok yang ulang tahun dok belum naruh tinggi. Bagus ini ya, anak pejabat apa? Jangan bokeh, ya kayak karena naruh di alami kayak gue sih bujuri kecil lah di roti alam. Kecil bokeh ini sih nanya orang gue. Tapi kan gue bocakin dulu ya, dulu ya. Hah? Bocah sih? Anak-anak? Alhamdulillah. Oh, boleh kan deh? Iya, makanan makan, Mbok. Ya, mau anak itu cepat tinggi, Mbok, dan tak sarap tukur roti ulang. Boleh jaduk, baik. Ngeyel, tukurnya jaduk sih, tingkat 10. Iya. Mbok, tapi ini udah ulang tahun aja, Mbok. Kok dia sih tingkat, Mbok? Kayak kata Yowret, nanti ngatang, Mbok, itu susun, Mbok, yang singgrumnya. Kali malah alami kok terus. Atau ini, lu sih bukan sini sini aja mulai ikutin lu lah. Entah lu lah, tapi kalau nggak baik lah, lu putus kamu pakai ini entah beli. Oh ini lagi ini tapi bukti kalau tasnya. Tapi sekarang gua bingung. Udah mari ngerti ya jadi ini. Malah stres gimana? Nah alhamdulillah ini. Meniru akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama pak, si jangan suka ber. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Amanah artinya apa? Kalian dapat dipercaya nggak? Ada siswa, bukan siswa sini Pak Kepala, siswa sana-sana. Kalau dikasih PR, itu jarang banget mengerjakan di rumah. Namanya PR itu pekerjaan. Itu zaman dulu. Zaman kapan? Zaman dulu. Kalau zaman sekarang gimana? Masya Allah, disuruh mengerjakan PR di rumah, malah langsung sekolahan, bagian mangkat, nyontek, mari. Anak si ulangan, kon mandiri, kon pinter, tapi malah bawa pek-pekan. Sekolahnya nggak di SMP Negeri 2, enggak, kok kalian malah kayak gitu? Kok malah di PA, malah gak apa-apa pek-pekan maras gue kemenangan dalam jero kaos kaki. Masya Allah malah harus di jero anu mas pan
la ilaha illallah. Amin amin siapa? Sing kaya kuwi aja ditiru siap? Siap. Kita jadi amanah. Siap amanah? Siap. Kenapa Rasulullah sukses? Karena Rasulullah amanah. Kalau kita pengin sukses, maka kita harus amanah. Yang ketiga apa? Tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang telah datang dariku walaupun hanya satu. Halo. Halo. Ada temannya yang belum paham. Diberi tahu dia jadi bukan malah lagi PAS baru memberi tahu. Anak ora sing kene-kene. Memberi tahu nek ketika lagi PAS jangan memberitahunya di luar PAS. Kalau kalian memberi jawaban, memberitahu kepada temannya pada waktu ujian, pada waktu penilaian, pada waktu ulangan, itu tidak boleh. Halo. Hukumnya haram. Apa? Halo. Kenapa? Karena melanggar aturan. Siap? Siap? Syukur-syukur nggak sakit temannya nih waktu istirahat. Biasanya istirahat seberapa? Jam berapa? Jam 9? 55 sampai jam? 10? 15, masih berapa menit? Tau, gue menit. Berapa menit? 20 menit. 5 menit gunakan untuk sholat duha. Siap nggak? Kalau orang senang sholat duha, insya Allah sukses. Kalian pengen sukses gak? Orang yang sholat duha itu pahalanya seperti bersedekah 360 sedekah setiap hari. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Kalau orang setiap hari bersedekah kepada fakir miskin, maka Allah akan jamin kesuksesannya. Sukses dunia, sukses. Kalian pengen sukses dunia dan akhirat gak? Duhanya siap istiqomah gak? Kapan mulai kapan sholat duha? Halo, mulai kapan sholat duha? Mulai hari ini, cinta dan laksanakan sholat. Siap? Siap? Yang terakhir adalah apa? Apa itu kabar? Cikas. Jadi, orang kerjaan, bocoran, bodoh kayak dia, kayak lain itu bodoh. Semua orang dilahirkan itu dalam keadaan tidak tahu. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wallahu akhrajakum min bukuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, apakah kalian sudah tahu? Apakah kalian tahu? Mamanet. Ya enggak? Masa ngebelain nurut? Mau ngasih lama? Masya Allah. La ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Begitu semakin hari, ya kan? Terus bertambah satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun. Akhirnya dilatih belajar kepada orang tua. Akhirnya waja'alalakumus-sam'a wal absara wal af'idah. Allah menciptakan semua anggota tubuh kita yang sempurna dan kita bisa belajar secara maksimal dan kita bisa meniru akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentunya kita akan menjadi orang yang sukses dunia, sukses. Siap jadi orang sukses? Siap. Kalau pengin jadi orang sukses gimana? Meniru akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat akhlak baginda Nabi Muhammad. Siap ditiru enggak? Siap ditiru enggak? Siap ditiru enggak? Siap. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dunia akhirat. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي من هرب بمركب البساط واجلفك الخفي في اموري وفي امور المسلمين. اللهم اجعلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران واهل السعاده في الدين والدنيا والاخره. يا قاضي الحاجات بحاجتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dari awal sampai akhir banyak kesalahan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.